that point, it's all. We first brought you Mohammed Sohail's story in June when he showed mercy to a would-be robber who came into his store demanding money. The ordeal, all captured by surveillance cameras. Sohail grabbed a rifle and said the man began crying, saying he needed to feed his family. Sohail gave him $40, a loaf of bread, and made him promise never to rob again. 6 months later, the 47-year-old Sohail says that promise was returned in a way he never imagined. He recently received a letter with $50 inside and no return address. That's surprised me. What is that? And when I read the letter, that's the same person, you know, the guy come try to rob my store. He read it for us. Now, I have a good job, make a good money, staying out of trouble, and taking care of my family. You give me $40 and a loaf of bread. Here is the $50. Thank you for sparing my life. Because of that, you changed my life. Did you cry when you got that letter? Absolutely, because all the time I'm thinking my mom. My mom say, help anybody if anybody need help. The letter is signed, your Muslim brother, and the writer states he's now a true Muslim. During the aborted robbery, the man told Sohail he wanted to be a Muslim just like him, and Sohail recited an Islamic prayer and told him he was converted. While the man's life may have changed, things are also different for this Pakistani immigrant. At his store in Shirley, New York, he displays letters he's received from across the country. Dear Mr. Sohail, what is this? Let me say that no person has ever moved my spirit the way you did. Wow. Mm-hmm. From an admirer, your biggest admirer, Lee. Do you know who Lee is? I have no idea. People sending me the letters. And some have sent checks. Sohail says he's received a couple $100 and now offers free bagels, rolls, and coffee for several hours during the day. And he vows to help others. Would you one day like to meet with this anonymous mystery man? Of course. I'd like to see him. I want to see him. If he hear me, if he listening me, this person, come to my store. While Sohail says all is forgiven in his eyes, the Suffolk County Police say this is still an open investigation as they've yet to find the mystery man. Mary Snow, CNN, New York. Yang habis sholat Jumat ingin sekalian mampir berbelanja Bapak Ibu sekalian di toko kita bersama. Foto dari 212 amanah, 212 berjamaah, 212 izah. Alhamdulillah hari ini kita adakan Jumat Barakah. Jadi alhamdulillah walaupun kita baru berdiri itu kurang lebih 2 bulan, tapi sudah kita buat banyak kegiatan sosial, antara lain seperti ini Jumat Berkah, kemudian ada juga pojok sedekah yang mau apa namanya haus bisa minum. Kalau yang sekarang ini alhamdulillah kita Jumat Berkah itu ada dari anggota sendiri, itu ada 140 box nasi kotak dan ada 125 voucher belanja di 212 Mart secara gratis senilai Rp20.000. Alhamdulillah. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendapatkan nasi kotak, diharapkan mendatangi KS 212. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya yang berada di sekitar Jatimulya. Hari ini kita bisa sama-sama berbagi kebahagiaan, bukan saja anggota, tapi juga masyarakat umumnya, khususnya kaum duafa, fakir miskin, yang mungkin tidak tahu nih apa nih 212 Mart. Nah, kita kenalkan. Yuk, ini kita sama-sama. Karena setiap 212 Mart itu, didirikan itu minimal 100 anggotanya. Nah, alhamdulillah kalau di 212 Mart Jatimulya itu sampai 205 anggota. Alhamdulillah sudah bergabung. Nah, jadi kita walaupun kegiatan ekonominya untuk kebangkitan ekonomi umat,
itu kita lakukan, tapi kita juga tidak lupa nilai-nilai sosial, nilai-nilai berbagi kepada masyarakat umum yang seperti yang kita lakukan hari ini. Alhamdulillah berakhir dengan baik sekali, habis semuanya. Jadi ya, mudah-mudahan ini menjadi satu dorongan untuk kita anggota dan pengurus, mungkin kesempatan berikutnya bisa lebih banyak lagi, bisa lebih dari 140, mungkin 200 atau berapa, mudah-mudahan seperti itu. Nasi kocok dipersilakan, gratis kok Pak, gratis, semuanya gratis. Ini program dari kami dalam rangka kegiatan sosial membagi nasi kotak yang dinamai dengan Jumat Barokah. Mudah-mudahan kami doakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menyisihkan rezekinya di hari ini, semoga Allah mengganti dengan yang lebih banyak dan lebih barokah lagi. Amin. Sudah kenal dengan 212 belum? Kenal sih belum, tapi udah sering lihat. Menurut Mas Adi, tentang 212 itu bagaimana? Kalau untuk sekarang sih kayaknya ini karena baru buka ya, tapi promonya banyak. Promonya banyak, terus ini juga bisa membantu sama orang-orang yang lagi membutuhkan, atau orang-orang yang lagi jalan. Cukup banget ya, kita ada 212 di sini. Baik, satu lagi pertanyaan. Bagaimana dengan kegiatan 212 di siang hari ini? Kalau buat saya sendiri sangat membantu ya. Kayak saya tadi cari makan sih, kok didapet. Nah, cuma saya mungkin beberapa orang juga banyak. Orang-orang di sini kan semuanya mampir ke sini, yang tadinya mau pulang mampir dulu. Berarti kalau hari ini dapat berarti rezekinya ya. Oke, sekarang 212 oke. Oke. Besok belanja ya Pak. Oh, sekarang gratis, jangan lupa pada belanja ya. Oke. Apa namanya, siapa? Pak Indra. Kegiatan sehari-hari apa Pak? Keamanan. Oh, keamanan. Masjid Raya Jaya Mulia. Mana Masjid Raya Pak? Masjid Raya. Nah, hari ini Bapak dapat nasi kotak. Bagaimana pendapat Bapak tentang 212 yang kegiatan hari ini membagi nasi kotak? Menurut Bapak gimana? Bagus pula untuk orang yang punya gitu. Kalau ya. Oh, bagus katanya untuk orang yang punya. Ini apa? 212 bagus dong Pak? 212 bagus. 212 bagus. Terima kasih banyak. Kegiatan yang baik dan positif, di mana kami kepada masyarakat luas, supaya kita bisa, masyarakat itu bisa merasakan ya manfaat dari keberadaan 212. Walaupun kami di sini baru 2 bulan, ya Bu ya, kurang lebih 2 bulan alhamdulillah. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan 212, dipersilakan untuk menjadi anggota, masih terbuka lebar.
baik anggota maupun bukan anggota dipersilakan berbelanja di toko kita bersama ya, toko umat Islam. Belanja sedikit, belanja banyak, tetap di dua, satu, dua.